Oke okay guys, bisa dilihat cinta segitiga. Ini kucing jantan dan yang sana jantan yang lari kemari betina. Sepertinya mereka akan melakukan pertarungannya. Untuk bisa kawin dengan betina yang satu ini. Oke okay guys, kita lihat apa yang akan terjadi. Oke okay guys, apakah akan terjadi pertarungan? Oh tidak ternyata guys. Oh duh, itu dia kebiasaan buruk. Ini paling malas kita kalau kucing jantan lah, dikencing-kencingnya sembarangan. Itu tandanya dia menantang guys, kalau kencing sembarangan. Oke okay guys, akhirnya dikawini oleh kucing coklat dan kucing oranye. Ini dia, jadi berhasil didapatkan oleh kucing coklat ya, sedangkan yang jantan ini tidak berhasil mendapatkannya. Oke okay guys, ini untuk edukasi ya. Oke okay guys, tiba-tiba diganggu. Diganggu guys, lagi melakukan hal penting diganggu. Itu guys alasannya kenapa harus bertarung dulu ya sebelum kawin, jadi agar tidak terganggu, siapa yang menang bisa mendapatkan atau bisa kawin. Sepertinya akan terjadi pertarungan guys, karena kucing oranye ini tidak rela dia. Oke, dikawinin lagi. Sedangkan kucing oranye masih ada di sini. Apakah akan diganggu lagi? Oke okay guys, peristiwa masih berlangsung. Sepertinya kucing betina ini merasa kesakitan ya, merasa tidak nyaman. Dan sepertinya belum selesai ini kejadiannya guys. Masih akan berlangsung lagi.
guys. Peristiwa masih berlangsung dan terjadilah pertarungan. Sedangkan yang coklat ini mengejar betina dia. Betina yang udah naik ke atas dan dikejar juga oleh yang oranye. Pertarungan sudah terjadi ya guys. Dan mereka kejar-kejaran, yang betina dikejar oleh yang coklat dan yang coklat dikejar oleh yang oranye untuk bertarung ya. Oke, mereka udah jauh. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Video ini untuk edukasi ya guys, itu kenapa harus bertarung dulu sebelum kawin kalau ada dua jantan.